Assalamualaikum, semangat pejuang receh. Ini aplikasi taksi driver atau Maxim ya. Kemarin saya sudah daftar dari sejak bulan 2, tanggal 28 bulan 2 2020, dan langsung saya top up 50.000. Setelah new normal Makassar, saya install kembali aplikasi taksi driver. Dan saya lupa nomor login dan kata sandinya. Bagaimana solusinya untuk dapatkan kembali login dan kata sandi, yaitu dengan klik pendaftaran. Kemudian akan muncul yang seperti ini. Kita kasih masuk kembali Makassar dan nomor HP. Dan kita tunggu konfirmasi SMS-nya. Kita langsung input manual 3342. Kemudian kita isi data diri. Nama, jenis kelamin, tanggal lahir, email, dan kode promo tidak wajib diisi ya. Kemudian klik berikutnya. Klik dapatkan login dan kata sandi. Klik kirim. Kemudian kita menunggu konfirmasi SMS yang masuk ke nomor yang diinput. 54321 dan belum ada konfirmasi, kita ulang ya. Kirim. Menunggu sejenak konfirmasi SMS dari Maxim. Dan ini dia, alhamdulillah sudah muncul kembali nomor login dan sandi. Nah, dan kita salin nomor loginnya. Kemudian buka kembali aplikasi taksi driver. Input login saya yang sudah di copy tadi dan masukkan sandinya. Jadi kesalahan. Oke. Diulang input kata sandinya. Klik masuk. Dan alhamdulillah sudah berhasil masuk ya. Kita izinkan saja ini semua. Nah, ini dia top up-nya yang 50.000 itu yang masuk 45.000. Yang 5.000 ya admit. Oke, ini ada beberapa orderan food and shop yang sebelah kanan ini, yang depan nyalakan auto. Yang kanan ini tarifnya 3K 3,4K. Dan ada banyak pilihannya, ada delivery, ada food and shop, ada bike. Nah, ini banyak yang masuk. Oke. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan notifikasinya ya untuk mendapatkan video selanjutnya cara menerima order Maxim dan menutupnya sampai selesai, atau tutorial secara keseluruhan mengenai aplikasi taksi driver.